Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis sama Salsa ya. Kemarin itu waktu kita belajar daring ini ya, online. Kan dipakai HP ya. Nah, kamu tuh kemarin waktu belajar di HP itu yang pakai link habis ya, Salsa. Ya. Susah apa mudah waktu belajar kemarin? Susahan mana, dengan buku atau dengan HP? Suaranya yang jelas, habis dijawab kalau ditanya. Buku, Pak. Susahan buku. Berarti mudahan pakai HP? Ya. Kenapa mudah pakai HP? Apa ada video, ada gambar, apa gimana? Kenapa mudah pakai HP? Ada videonya. Ada videonya, belajarnya ada videonya ya? Ya. Kalau habis, apa lagi? Kata salah satu ada videonya, katanya jadi mudah belajarnya. Kalau habis? Hah? Gimana? Sama. Sama. Ya. Suaranya agak jelas aku habis. Sama. Ya. Sama kayak Salsa ada videonya gitu ya. Ya. Nah. Berarti agak mudah kalau ada videonya, lebih mudah ya belajarnya ya. Ya. Nah. Waktu yang ada videonya itu begitu mengerjakan, kan ada pertanyaan tuh di bawahnya. Nah, pas ada pertanyaan di bawahnya itu, ada nggak di video itu materinya itu? Ada. Ada. Jadi bisa nggak jawabnya? Bisa. Bisa. Nah, kalau mudah seperti itu kan. Nah, jadi kalau ada video mudah, tapi kalau di buku nggak ada video agak susah ya. Jadi di HP pun, walaupun di HP, jadi belajarnya agak mudah lah ya, walaupun di HP, walaupun jarak jauh, walaupun Pak Guru nggak langsung ngomong ya, karena ada video ya. Nah, terus kesulitan kemarin itu apa aja kira-kira pas belajar pakai HP? Yang susahnya di mananya? Yang susahnya? Apa misalnya, karena kadang-kadang kuota ada, kadang enggak? Ya, kuotanya kadang-kadang ada. Kadang kuotanya ada, kadang enggak ya. Ya. Nah, jadi kita sekarang ini supaya nanti belajar, kan ujian kan bentar lagi nih. Ya. Ujian itu bulan April tanggal 26. Ujian sekolah ya, bukan ujian nasional ya. Nah, kita ada waktu ini bulan apa? Bulan? Tiga. Bulan tiga itu bulan apa namanya? Maret. Nah, ini baru tanggal 23. Ujian tanggal 26. Ujian sekolah ya, dari sekolah ujiannya. Nah, nanti selama satu bulan ke depan, nah, kita kan entah belajarnya ini mau tatap muka atau enggak. Kira-kira menurutmu ini supaya nanti belajarnya lebih bagus lagi ya, supaya nanti belajar sebulan ke depan nih lebih bagus lagi, kira-kira menurutmu sebulan ke depan nanti pinginnya seperti apa belajarnya? Apa ada pertemuan, apa pakai Meet, apa misalnya pakai HP, pakai link yang kayak kemarin ada videonya, apa kan kalau tatap muka kan belum pasti, tapi ya jangan tatap muka aja Pak, kalau belum pasti kan nggak boleh. Nah, kecuali nanti ada penjadwalan nanti ya. Nah, untuk supaya belajarnya nanti lebih bagus lagi sebulan besok menghadapi ujian sekolah, kira-kira habis dulu nih pengennya seperti apa habis? Pengennya gimana habis? Pengen kamu seperti apa nanti belajar? Gimana Hafiz? Ya, maunya mau tatap muka.
Ya, tatap muka ya. Tatap muka kan ini belum belum boleh. Tatap muka. Nanti kalau udah boleh, maka Pak Guru juga mau. Gampang ajarnya Pak Guru kalau tatap muka. Selain tatap muka, misalnya gimana? Di HP, Pak. Di HP yang Leo kemarin. Ya. Terus cara kamu kemarin di HP itu belajarnya gimana caranya? Terus beres HP. Terus kemarin ya dulu baru melihat video belajar. Video belajar terus? Teksnya dibaca ya. Ini ada suara yang masuk dari luar ya, ini ya punya siapa ya? Oh punya Salsa ya. Nah Hafiz begitu ya pinginnya, jadi kalau bisa tetap muka, pingin tetap muka ya. Kalau ada video, kalau misalnya belum bisa tetap muka seperti link kemarin yang ada videonya gitu ya Hafiz ya. Ya Pak. Ya apa-apa bagus. Nah kalau Salsa, kalau Salsa pinginnya belajar untuk ke depan itu gimana? Duduk depan itu. Kalau Salsa maunya sih tetap muka. Muka terus? Tetap muka. Kalau misalnya nggak bisa tatap muka, pakai link lagi kayak pas pakai itu. Link lagi. Pakai link lagi ya. Ya. Udah itu aja. Ya, udah. Nah, misalnya nanti apa Hafiz apa Salsa nih? Nih Salsa dulu nih sekarang. Misalnya pas pakai link, kuotanya habis. Kuotanya habis, terus gimana caranya? Numpang dulu ke teman. Numpang ke teman yang ada kuota gitu ya. Iya. Nah, kemarin ini waktu ada pelajaran yang kemarin ada enggak yang belum Salsa ngerasa aduh ada yang belum dikumpulkan ini, ada nggak? Ada. Ada yang belum disetor? Ada ya. Pelajaran apa? Pelajaran tema matematika sama PIDB. Tema yang tema 9 ya, tema 9 maksudnya ya? Iya. Nah, itu kenapa belum dikerjakan, belum dikumpulkan? Waktu itu mau dikumpulin tapi kuotanya keburu habis. Waktu itu nah, mau terus caranya gimana supaya tugas itu nanti bisa terkumpul ke Pak Guru, gimana caranya? Numpang dulu. Numpang bos suruh motoin gitu. Iya. Ke teman dikirimin gitu ya. Iya. Iya. Ya. Itu caramu untuk kumpul yang apa yang kerjaan link juga berarti yang link numpang dulu ke teman gitu ya. Iya Pak. Nah jadi ada tadi berapa itu mau dikumpulkan kapan kira-kira yang belum tadi kan ini sekarang udah ada kuota nih kemarin ya. Yang numpang teman ada, nah kemarin ada berapa yang enggak terkirim, Salsa mau kumpulkan kapan? Besok. Besok. Hari ini berarti dikerjakannya ya? Iya. Nah, nanti baru kirim ke Pak Guru gitu ya? Iya. Nah, kalau Hafiz. Hafiz. Iya. Nah, Hafiz ini sambil aneprok ini ya. Enggak. Nah, gitu atuh duduk biar kelihatan. Ah, Hafiz kemarin waktu ngerjakan yang di link, yang ada videonya itu, yang ada video, ada gambar, terus ada soal-soal yang buat link di Google Form itu. Itu kemarin namanya Google Form ya, Hafiz ya. Nah,
kemarin habis ada nggak yang ngerasa habis terus? Ada yang belum dikerjakan ketinggalan ini? Ada yang belum dikumpul? Ada yang link belum diklik gitu? Ngerasa nggak kemarin? Ada apa yang? Yang mana? Yang tema 9? Iya, Pak. Tema 9. Terus ini sekarang belum belum dikerjakan. Iya. Pakai buku apa namanya? Bolong. Ya habis ya. Baraha. Halo, habis. Iya, Pak. Itu belum dikerjakan, kenapa belum dikerjakan? Apa? Nggak ada kuota. Ya, Pak. Nah, sekarang kan udah ada kuota nih. Kira-kira habis mau ngerjakannya gimana nih? Ya, kayak link juga, Pak. Ya, linknya udah, link yang kemarin belum dikerjakan udah diklik lagi belum? Udah belum? Belum, Pak. Belum. Terus caranya supaya nanti terkerjakan dan bisa dikumpul kapan? Gimana caranya? Besok. Ya. Besok dikerjakan ya. Terus ada karya kemarin kan di link tuh suruh buat karya. Ya, pernah baca nggak, Salsa? Ya kemarin kan suruh buat karya. Nah, ngerasa udah ngumpul belum? Belum. Yang membuat apa miniatur patung ya? Nah, replika. Nah, yang di kalau di materinya replika membuat roket ya? Iya. Nah. Apis sama Salsa udah ngerasa membuat belum? Belum. Kenapa belum? Enggak ada bahannya. Enggak ada bahan, kan barang bekas itu. Gimana caranya supaya dapat bahannya? Minta. Minta kemana? Ke Bibi. Ke Bibi. Bibinya kenapa? Banyak barang bekas. Banyak. Mau dibuat dari apa? Dari kardus. Kapan kira-kira bisa buatnya enggak kira-kira itu? Bisa. Kan ada contohnya. Bisa ya. Ada yang kemudian yang sebelum membuat replika roket, ada ya. Yang suruh membuat dari barang bekas juga itu SBDP ya. Ya. Buat apa itu? Ya. Buat apa coba? Ada yang ingat enggak? Buat yang kayak mobil-mobilan gitu, Pak. Nah, kalau yang laki-laki ada yang senang ke mobil-mobilan ya? Ya. Laki-laki kan senang mobilan. Kalau Salsa kemarin ngelihat ada yang apa selain mobil-mobilan tuh? Ada yang bikin apa tuh? Apa? Ada yang bikin pot bunga. Pot bunganya gambar apa itu? Gambar kayak Hello Kitty ya. Iya. Nah, Salsa mau mobilan, apa mau buat pot bunga? Mau buat pot bunga. Mobilan, pot bunga. Nah, berarti ada dua tugas, tapi Salsa belum ya? Iya. Nah, kira-kira bisa dikerjakan itu enggak? Ada yang susah enggak ngerjakannya? Susah enggak itu cari bahannya? Bisa. Enggak susah ya. Bahannya kan barang bekas. Cara ngerjainnya sudah paham belum yang di materi itu, yang di link itu? Sudah. Nah, kira-kira kapan tuh mau dibuat itu? Aku tunggu ini. Besok buatnya. Ya. Terus sudah di besok dibuat. Sudah jadi terus di gimana itu? Dipoto. Terus kirim ke Pak Guru ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada tugas, ada apa? Misalnya kalau ada yang sulit, ada nggak Pak Guru nyebutin? Kalau ada yang sulit, suruh apa kalau ada yang sulit? Kerjain. Nanya. Udah nanya belum?
Pernah belum. Nanya enggak ke Pak Guru? Belum. Kenapa enggak mau nanya? Nah, kenapa? Pis, kenapa enggak mau nanya, Pis? Kenapa enggak mau nanya kalau ada yang sulit kemarin? Atau ada yang belum nih? Masalahnya apa? Kenapa belum nanya? Habis. Kedengeran enggak, Habis? Kedengeran. Kenapa enggak mau nanya? Besok lagi mau nanya enggak kalau ada yang sulit? Iya, Pak. Nah, gitu. Habis ini gerak-gerak terus, enggak mau diem ini si Habis. Itu punya si Sal sama Da Anteng. Besok lagi kalau ini berarti kan di Pak Guru kan ada tulisannya tuh di WA, di link. Jika ada yang sulit, suruh apa? Suruh? Bertanya. Nah, nanti lagi kalau ada yang sulit apa boleh nanya. Boleh diketik, boleh nelpon gitu ya. Caranya ya. Nah, ini ada waktu nih. Kamu sebelum ujian ini tadi berapa hari lagi tuh? 1 bulan lagi ya. Nah, nanti kita ada pembelajaran untuk melanjutkan ya. Kalau yang tema kemarin kan udah tema 9 kan udah selesai. Nah, nanti tinggal tambahan-tambahan lainnya ya. Nah, ini harus di pembelajaran kamu nanti besok. Cara belajarnya berarti kalau ada yang sulit harus apa? Nanya. Terus apa lagi? Kalau ada tugas yang susah mendapatkan bahannya, boleh ngobrol nanti sama Pak Guru gimana caranya ya. Kemudian kalau ada belum tugas, bilang dulu ke Pak Guru alasannya apa. Selain ke misalnya nggak ada kuota ini, bisa nggak cara lain supaya ngumpulin foto itu? Ada nggak cara lain yang nggak pakai kuota? Ada nggak? Pasukan cepat ini awal. Selain pakai kuota ini ngirim foto, ada nggak yang nggak harus pakai kuota gitu? Ada nggak caranya? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Masa ada yang nggak pakai kuota kan? Pak Guru buat grup ada berapa grup? Ada grup WhatsApp. Satu lagi ada grup apa? Grup apa habis? Nggak tahu Pak. Messenger. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Grup Messenger. Messenger itu pakai kuota nggak? Nggak. Nggak kan? Gratis ya? Ya. Nah, berarti kalau misalnya nanti, aduh nggak bisa kirim foto nih, tugas tadi, tugas yang karya tadi, yang SBDP membuat karya tadi, kira-kira caranya gimana sekarang? Kalau misalnya, aduh nggak ada kuota WA nih, gimana ngirimnya? Ke Messenger gitu maksudnya. Nah, nanti kalau kesulitan. Kuota belajar, misalnya kuota internet, berarti bisa kirim foto. Jadi jadwalnya Pak Guru kemarin itu di buat. Ada nggak jadwalnya? Ada kan? Ada nggak jadwalnya Salsa? Ada Pak. Jadwalnya ada. Tuh berarti yang nggak pakai kuota dengan yang pakai kuota bisa nggak belajar? Bisa. Jadi ada alasan nggak belajar karena nggak punya kuota? Enggak. Itu jadi kalau nggak punya kuota tadi melalui apa? Messenger. Kalau yang punya kuota melalui WhatsApp dengan cara mengklik link gitu. Itu sudah maksud itu Salsa. Jadi ada alasan nggak belajar? Tidak ada alasan tidak
belajar. Jadwalnya itu mingguan apa harian apa bulanan? Yang udah dikirim ke guru. Harian selama satu minggu. Besoknya lagi harian lagi selama satu minggu. Udah jelas di situ kan ya, ada halamannya. Nah, untuk besok, untuk ke depan, kira-kira nih, Apis. Apis. Iya, Pak. Coba si Apis diam dulu atuh. Diam dulu yang rap, yang duduknya yang bagus. Diam dulu. Santai dulu. Pertanyaan Pak Guru jawab. Apis? Jelas Apis? Tuh, kameranya goyang. Nah, gitu. Nah, hep, segitu. Nah, kira-kira Apis belajar untuk sebulan ke depan, Apis harus apa aja tadi? Harus belajar. Ya, belajarnya caranya gimana aja tadi? Kan Apis yang bilang tadi, kalau misalnya belajar enak kalau pingin tatap muka, kalau sudah tatap muka. Terus yang kedua tadi, kalau pakai HP gimana? Pakai link. Pakai link, karena ada apanya? Ada videonya. Ada videonya, karena kalau pakai video lebih? Mudah. Mudah. Terus kalau misalnya nggak pakai kuota, tadi habis mau gimana? Pakai messenger. Pakai messenger. Kalau misalnya kuota habis, melalui? Messenger. Terus tadi karya-karya Hafiz yang belum dikirim mau diapain tadi? Dibuat. Sudah dibuat, mau diapakan? Mau difoto. Difoto. Kalau punya kuota melalui WhatsApp. WA. Kalau nggak punya kuota melalui WhatsApp. Bagus.